Habib Hasan, sambutan sedikit untuk nasihat-nasihatnya Umi, nasihat-nasihatnya nasihat-nasihatnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillah saudaraku. Nasihat-nasihatnya saudaraku, kan dulu kamu pernah muda juga nih. Sekarang udah tuir bukan tua. Malu saya ada Pak Budi. Alpaki udah sakit-sakitan jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi. Amin. Saudara-saudara kita ada nenek Umi. Amin. Spesial nih. Bisa datang Umi. Ya, iya. Kata Habib Hasan spesial banget ini. Insyaallah silaturahmi ini memperpanjang umur. Ya, Habib monggo. Amin. Kemudian dimudahkan segala urusan. Amin. Kebetulan saya enggak mengundang banyak kawan-kawan hanya yang dekat di Pak Budi terus ini. Lebih ya, private. Mungkin kita mau lihat dulu nih. Benar ingin kita mengadakan sebulan sekali. Amin. Untuk salawat atau maulid. Amin. Di rumah. Mungkin kan saya datang beberapa kali ya ke pondok. Iya. Saya takut mau ngomong. Ya Allah. Habib Muhammad. Bisa itu ada. Ya Allah. Mukti atau siapa yang datang. Kata Habib, saya bisa datang. Iya, Umi tuh. Heeh, kasihan. Bu dokter kesepian Umi kalau Pak dokter sibuk kan. Iya, pangeran kan. Sebulan sekali bagi dokter hati. Jadi kepingin kita mengadakan itu sebulan sekali, bisa dipimpin sama Bismillah, insyaallah Umi, Habib Hasan. Saudara-saudara kita di sini juga mungkin kita bisa undang keluarga-keluarga. Amin. Amin. Dengan menjunjung nama tinggi. Amin. Ya, tujuannya itu. mungkin dari saya itu aja, mungkin dari Habib Hasan ataupun Habib sambutan Habib Hasan yang pulang dari umroh tuh. Kita... Iya, semangat. Insyaallah pas saya pulang mungkin. Iya. Berapa mau kita bikin ketika Pak Andre ada ya. Sebulan sekali. Memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin titipkan anak-anak saya yang insyaallah bisa bermanfaat di mana saja. Jadi memang waktu dari zaman almarhum Habib masih ada itu, Habib itu selalu setiap minggu kita di pesantren harus baca maulid, tahlil, yasin. Apalagi kalau yang baca maulid itu pasti Nabi hadir. Amin. Kalau Bapak, Pak Andri, Ibu Dokter Dian ingin mengadakan sebulan sekali di rumah, alhamdulillah. Jadi biar Nabi itu datang ke rumahnya singgah ya Om ya. Amin. Bisa hadir ya, Amin. Amin. Abangnya ketawa aja. Adiknya dulu aneh nikah. Bentar lagi lulus ya sekolahnya. Oh, 2 tahun dokter juga. Bisa menghadirkan Rasulullah. Amin. Singapura, dari keluarga di Singapura dan bagaimana saya tinggal di Surabaya.
Jadi setiap kalau saya sedang sedih, sedang susah, sedang merasa sendiri itu pasti saya buka maulid. Jadi baca maulid sendiri, baca sendiri, jawab sendiri. Karena kan maulid itu kan ada. Iya tadi hadroh kan tadi kan tapi enggak kalau karena ini private. Ya, kalau saya pribadi Umi juga begitu. Bagi saya kita harus memperkenalkan maulid. Ya Allah. Banyak yang memberitahu, yang mengajar bahwa maulid itu adalah bid'ah. Karena mereka merasa di zaman Nabi kenapa Nabi tidak merayakan maulid? Ya kita baca maulid kalau kita tahu arti dari maulid itu bagaimana Nabi itu dilahirkan, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, sejarahnya perjuangan Rasulullah SAW. Jadi jangan kita gampang membid'ah-bid'ah. Kalau sesuatu yang baik, why not? What's wrong with baca maulid? Dan itu selalu saya bisa dibilang memaksakan santri saya di mana mereka berada harus baca maulid seminggu sekali. Baca tahlil buat orang tua kita. Meninggal kita, iya. Sudah banyak memberikan manfaat buat kita bisa hidup seperti sekarang ini. Jadi insyaallah kami ikhlas sebulan sekali. Insyaallah ya. Kita mau di sini tafadhal silakan. Dan saya minta tolong nanti kalau selesai kita baca mau, kita kan selalu awalnya dengan baca yasin, baca tahlil buat orang tua kita almarhum, terus baru baca maulid. Nanti setelah maulid akan ada tausiah tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Jadi itu selalu yang selalu saya lakukan ketika almarhum masih ada.